Salam sejahtera kalian semua. Hari ini kita ingin explore ada beza ke kalau kita pakai boost pedal di depan amp atau di effects loop amp, atau umpama korang pakai multi effects boost block tu sebelum amp ke selepas amp. Jadi, hari ini kita nak demo apa bezanya guna di depan amp atau di effects loop amp. Jadi, kita terus demo dan tunjuk kalian semua. Hari ini saya pakai gitar LTD isi 256 masuk TC Electronic Spark Booster. Masuk depan M ni, M Hughes and Kenner Tube Master Deluxe 20. Okay, so ini adalah tone dia tanpa boost pedal. Okay, sekarang kita on boost pedal ya. Sekarang off balik. On. Jadi, kalau korang boleh dengar, kalau dia masuk depan amp, dia akan tambah gain. Okey, sekarang kita pasang ke effects loop. Okey, sekarang kita dah pasang boost pedal di effects loop. Kita cuba sekali lagi ya. So, kalau pakai boost pedal di effects loop, korang akan tambah volume. So, itulah tip untuk hari ini. Kalau nak tambah gain, letak boost pedal di depan amp atau sebelum amp block di multi effects anda. Kalau korang nak boost volume, letak di effects loop atau letak selepas amp block anda di multi effects yang korang pakai. Itu je untuk hari ini. Jumpa lagi di video akan datang. Sila like, komen, subscribe untuk video macam ni lah. Lebih banyak video tips macam ni. So korang nak video apa-apa dia, macam nak pakai pedal ni ke pedal tu, letak dalam komen. See you soon.